Kayaknya gue sampai nggak mau beralih ke yang berikutnya nih. Nggak bisa, kita tetap selanjutnya. Lu udah ada hormat. Review selanjutnya adalah Megazord, bos. Ini Megazord. Buat teman-teman yang lahir tahun. SOC lo. Iya, SOC. Bro, semuanya teman-teman sekalian, gue yakin lu pada waktu kecil, lu pada mau disunat, cuman karena pengen beli Megazord. Gue yakin lu nggak sabar sama gue. Zaman dulu biarpun dia gak bisa ngapa-ngapain. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu tuh tapu aja kita udah happy, yang penting dia sudah bergabung. Yang ini beda, bos. Beda banget. Beda banget. Ayo, paro. Silahkan buka. Dan yang, you know guys, gua rasa ini belum gua buka aja. Kayaknya ini the best Megazord ever made sih. Pasti lah. Pasti sih, the best. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kenapa gue bisa bilang ini belum kita bukanya the best Megazord ever karena namanya juga SOC ya. Iya. Semi diecast juga ya. Rata-rata banyak diecast. Kebanyakan diecast ya. Betul. Terus kemudian ini juga bisa digabung-gabung. Porselin terpisah. Ada Tyrannosaurus-nya, ada Sabertooth-nya, ada Pterodactyl, ada Triceratops. Master. Dan semuanya punya gimmick sendiri-sendiri nih. Yes. Bisa lihat. Beda sama yang dulu, dia punya gimmick. Belum berubah ya, udah punya gimmick. Yes. So, are you guys ready? Isn't life wonderful, my dear? It is my love! Yeay! Oke, kita langsung dulu ya. Berat ya? Berat. Jangan timpuk kucing. Kan? Oh, jangan, oh sayang lah. Tapi kalau timpuk kucingnya bisa jadi ini, ditamu. Kemarin ke depan di desain dan eksklusif, gue gak tau angka 5 nya ini apa ya. Oh, mungkin terdiri dari 5 part yang bisa digabung-gabung. Nah, iya. Iya, bener. Bener ya? Gue pake jalan gini. Terus ini juga ada bahasa Jepang, Megazord lah. Apa bahasa Jepangnya? Daisujin. Daisujin ya? Daisujin. Jepang, tapi gue gak tau juga ya. Bukan dia suruh. Ya salah, ntar bisa ngomong sendiri di rumah. Salah, tau deh cuci. Nah iya, ngomong di rumah aja. Ini di laminat dengan warna gold mask, gold chrome. Keren banget, eksklusif banget dengan fotografi yang sangat apik. Di sini ada full shotnya. Di sini ada sosok dynamisnya, sosok ini kan. Apa dynamisnya tuh di sini kayak. Uh-huh, this my shit. All the girls don't feel like. Solo of Chogokin atau biasa kita sebut SOC, GX sama dibuat. Samping kanan dan samping kiri fotografi yang sama, beda di sini Megazord, di sini ada Tyrannosaurus dan Pterodactyl. Terus di belakangnya itu dulu ada deskripsi keterangan foto dengan lengkap. Isinya apa aja dengan bahasa Jepang. Nah, semua ada di sini. Nomor telepon bisa telepon di multiple, enggak ada di sini. Di bawahnya ada. Bawahnya ada pasti. Ya kan? 15 tahun ke atas nih, 15 tahun ke atas ya? 15 tahun ke atas. Jadi belum bisa ya? Belum bisa. Nah terus di bawahnya ada gambar lagi. Pokoknya ini well designed. Keren banget keren, boxnya. Parah keren. Dan gue jujur ya, gue seneng banget. Ini boxnya ramping bos. Karena kalau misalnya lo kolektor mainan, lo beli mainan banyak. Boxnya gede-gede gak karuan. Semua orang serumah marah, istri lo marah, anak lo marah. Jadi lo bisa save di baju lah istilahnya. Iya, sih. Kalau biasa gue ya tuh kalau pulang bawa mainan sedikit jendela. Set jendela kamar masuk, masuk nggak bawa apa-apa. Kunci kamar mainan gue. Lo ngomong kayak gitu semua orang jadi tahu bahwa nah, ilmunya mahal. Ya, malu yang nonton tapi kan. Nah, nggak apa-apa. Kita buka ya. Buka. Jangan lupa. Saya masukin lagi mas kiri. Ini kan kayak lu waktu kecil kan buka. Terus tetangga datang. Siapa lagi? Arno, main yuk. Ya, mainan. Main yuk. Terus nggak tahu kan gitu berdasar dari pagar. Arno. Ya. Ini. Oh iya. Sabar dong. Terus kayak kalau lagi mau bikin sirik ini, cek mainan baru. Dia waktu itu suka begitu, makanya masih bisa dia. Masih bisa. Pelit. Ini sih parah sih. Ini parah. Ini dari gua dari lihat paint job-nya aja. Gua udah enggak tahu mau nyamuk gua enggak tahu gua mau ngomong apa lagi deh. Ini benar-benar anak gua kan masih suka Power Ranger nih, dia suka Power Ranger yang baru-baru. Gua mau liatin lebih keren, mainan lu jelek tau gak sih? Gua liatin, gua dateng karena gua kasih bak! Wow,
Power Ranger lu jelek. Ini Power Ranger gua, mahal. Power Ranger cuma berapa? Cuma cekau. Ini baru Power Ranger mainan. Keren. Iya. Diusir gua abis itu noh. Ini sebenernya bisa 5 juta sih. Bisa 5 juta ya? Bisa 5 juta. Awalnya harga PO-nya 5 juta. Makanya kita harus biasakan diri PO. Karena boleh. Harga pasti naik. Harga sekarang siapa teman-teman yang mau itu transformation? Ayo siapa? Transformation? Mari. Siapa? Lepas. Itu. Pesan sponsor. Market assembling. Oke banget. Oke banget asli. Oke okay, ya. Udah sih oke okay banget. Karena kayak ini. Ini. Lanjut langsung. Final itu. Ini kalau di PW bisa langsung berdiri nih. Nah. Ini bahasa Jawa ya. Waduh. Ini kelihatannya kaku banget, tapi ini belum kita pose. Kalau kita pose kita bisa lihat kalau misalnya ternyata artikulasinya oke okay banget. Proporsinya oke. Okay. Ini bisa dimainin juga nih. Jadi kita ini bisa dimainin juga nih. Jadi kita Sangat. Jadi bobot gimana nih bobot? Bobot? Itu luar biasa berat. Jadi perasaan dipegang dulu udah. Gimana? Apa ya? Yakin gak bisa? Apanya? Kita coba ya. Lu bisa lihat kan dia enggak kaku kan, enak gitu dilihat, proporsional, stabil, titik beratnya jelas. Dan ini semua bukan decal, bukan stiker loh, gila. Tapi emang keren banget sih. Waduh. Jadi benar-benar sebagai fanboy dari Power Ranger tuh benar-benar merasakan sensasinya dari pertama kali buka packaging sampai unboxing, assembling, posein sampai jadi dan sampai foto-foto tuh gila banget. Semuanya dapat lah, jadi ini kayak dream coming true buat kalian semua yang suka sama Power Ranger. Tepuk kaki. Anda luar biasa. Dan ini kalau misalnya lu lihat dari filmnya aja yang di TV zaman dulu, proporsi mainannya lebih bagus daripada proporsi di yang filmnya. Iya. Jauh. Lu enggak bakal bisa ketemu. Ini udah engineering terbaru pasti. Ini udah karena effort yang luar biasa. Ya, film itu kan body suit actor kan. Betul. Engineering sih luar biasa. Gua speechless. Engineering-nya bagus banget. Dan benar-benar bisa kayak yang di film yang dari duduk begini okay. Langsung berdiri. Bisa langsung berdiri. Very good job from Soul of Jago Kid. Keren banget. Yeah. Tepuk tangan dong. Bulan apa? Bulan Juli. Juni-Juli lah ya. Pas THR. Jadi begitu THR lu datang dari kantor, lu bilang sama kantor lu, Pak, jangan transfer ke rekening saya, nanti istri saya tahu. Ini apa rekeningnya? Langsung kirim aja udah. Langsung, ya kan? Banyak loh. Kemudian saya ada available di Juni-Juli itu ada Sensei-nya. Terus kemudian ada Trunks. Ada Trunks. Ada Formania. Ada Formania, keren banget tadi. Sakit, men. Itu THR habis gua langsung. Iya, habis gua udah. Nombok kayaknya, Pak. Habis. Sama ini terakhir nih. Ini racunnya gila. Gak mau. Aduh, oke lah. Oke. Thank you so much for staying with us. Keren banget. Thank you, Muli. Buat waktunya. Barangnya dan teman-teman dari SMI semuanya SF. Bye. Bye.